أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Wa nu'azzimuhu wa nukabbiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang saya hormati yaitu Tuan Pengerusi Surau
ukhwah, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para asatizah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ibadah yang kita sering lakukan ini adalah salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan seseorang yang melaksanakan ibadah kepada Allah seumpama kamasali nahrin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut di dalam hadis dia, Nabi sebut orang-orang golongan-golongan yang beriman yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini, mereka apabila mereka melaksanakan ibadah kepada Allah, maka mereka ni diumpamakan seperti seorang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di hadapan rumah dia sebatang sungai. Kama salin nahrin. Dalam Quran kita tengok Allah Subhanahu wa taala sebut banyak dalam Quran menceritakan tentang kehebatan ataupun kenikmatan syurga. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Anhar tu jamak dia. Yang kita nak sebut ni nahrin. Nahrin ni sebatang sungai. Dan sebatang sungai itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jarin, bukan sebatang sungai yang sungai itu tak mengalir, dia mengalir. Ghamrin, tak cukup dengan mengalir, bahkan dia ni melimpah ruah. Ghamrin maknanya limpah ruah. Kalau air tasik itu dia tak melimpah. Air tasik itu dia keluar mengalir macam tu aja. Tapi yang kata sungai ni, sungai yang hebat, sungai yang biasa kita tengok sungai yang hidup adalah sungai yang apabila kita buat satu penghalang, maknanya air itu akan melimpah, air yang banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut yaghtasilu minhu kullu yawmi khamsa marrat. Sehari 5 kali mandi air itu. Air yang ada di hadapan rumah kamu, yang air itu mengalir melimpah ruah, air itu pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu minhu kullu yawmi khamsa marrat. Sehari 5 kali mandi. Tuan-tuan bayang. Kalau sehari 2 kali pun kita rasa badan kita selesa lah. Tapi kalau kita mandi satu hari 5 kali, agak-agak bersih tak badan kita? Bersih tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya Nabi SAW nak mengumpamakan orang-orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, khususnya dia melaksanakan kefarduan yang telah diwajibkan oleh Allah SWT kepada dia, Allah Ta'ala bersihkan diri dia luar dalam. Maknanya bila kita dapat melaksanakan ibadah solat, kefarduan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tubuh badan kita bersih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa banyak-banyak agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita, memberikan apa juga pintu-pintu yang mendatangkan rahmat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa penting. Kita doa. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari dia pernah didatangi oleh sahabat dia, kemudian Nabi sebut, Nabi bagi tahu kepada sahabat dia yang bernama Muaz, ya Muaz, uhibbuka ya Muaz, Nabi sebut. Ya Muaz, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, aku suka kepada kamu, aku kasih kepada kamu. Nabi bagi tahu macam tu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dengan dia, bagi pesan dekat dia, ingatkan dia, bagi nasihat kepada Muaz, ya Muaz, la tad'anna fi kulli duburi salatin taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa tu kita selalu baca, tapi mungkin kita tak tahu daripada mana datangnya doa tu. Malam ni kita dapat tahu doa ni sebenarnya doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada sahabat dia yang bernama Muaz. Nabi ajarkan kepada sahabat dia yang bernama Muaz. Wahai Muaz, Nabi kata, aku sayang, sangat sayang kepada kamu. Kamu di antara sahabat yang aku sayang kepada kamu. Dan aku nak pesan kepada kamu dan aku nak bagi satu amalan untuk kamu jadikan amalan. Bahawa tiap-tiap kali lepas kamu melaksanakan solat fardu, jangan sesekali kamu lupa.
La tad'anna fi kulli duburi salatin takul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatiki. Lepas solat wahai Muaz, jangan lupa doa. Sahabat tuan-tuan perempuan, Nabi ajar macam tu. Tapi kalau kita sebagai umat dia tak berdoa, tak minta kekuatan, tak minta Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita, bagaimana kita nak mendapatkan kekuatan di dalam kita melaksanakan ibadah? Kalau kita buat ibadah ni kerana kita rasa aku yang pergi buat ibadah, tu maknanya keimanan kita masih nipis. Tetapi kalau kita merasakan ibadah yang kita lakukan ini adalah satu kekuatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada aku, maka betul lah. Dia fahamlah tu. Maknanya dia hamba dan Allah Ta'ala tu Tuhan. Bukan dia Tuhan, Allah Ta'ala tu hamba dia. Tu maksud dia. Dia maknanya membuktikan dia sebagai seorang hamba dan Allah Ta'ala Tuhan. Dia berdoa, ya Allah, Allahumma inni. Nabi SAW ajarkan kepada sahabat dia yang bernama Mu'az. Wahai Mu'az, jangan lupa kamu doa. Apa doa itu maksudnya? Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, berikanlah kekuatan, anugerahkanlah kepadaku kekuatan untuk aku mengingatimu, ya Allah. Kita kalau tak ada kekuatan, kalau Allah Ta'ala tak berikan kelapangan pada kita, maghrib ni sebelum nak mari surau, ada je kawan daripada jauh telefon, betul tak? Dah sangkut pula kita pergi jumpa pula tengah maghrib ni. Nak tak tunggu kawan, tunggu pula dia jadi sangkut pula. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan kepada kita, kita berdoa, maka sampailah kita ke masjid, sampailah kita ke surau, untuk kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan kita berapa ramai manusia, berapa ramai orang yang mereka ini sangka mereka ingat kepada Allah, tetapi mereka tidak merasakan Allah Subhanahu Wa Taala itu bersama dia. Semua orang faham Tuhan tu Allah, semua orang faham. Start daripada budak kecil sekolah rendah sampailah pergi masuk universiti, semua faham Tuhan tu Allah, semua tahu. Tapi bagaimana dia nak menzahirkan Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan dia di dalam kehidupan? Maknanya bila dia berada dalam kesusahan, dia sabar bersama Allah. Bila dia senang, dia diberikan kenikmatan, diberikan kelebihan, dia syukur kepada Allah. Maka kalau dia boleh buat begitu, kalau dia boleh jadi hamba yang dia sabar bila dia menghadapi segala kesukaran dan segala kesulitan, apabila dia senang, dia boleh jadi hamba yang syukur, dia dapat melaksanakan kefarduan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka betullah keimanan dan Islam yang ada pada dia. Kita tak ragu dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama. Kita doa agar Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita untuk ingat pada Allah. Kemudian Nabi SAW beritahu lagi, Nabi SAW pesan kepada Mu'az, wahai Mu'az, yang kedua jangan lupa minta kepada Allah. Wa syukrika, minta syukur. Tadi mula-mula ingat kepada Allah, minta Allah supaya kita ingat kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita minta kita jadi hamba yang syukur. Setakat kita mengucapkan kalimah Alhamdulillah, setakat kita cakap aku syukur, tak cukup. Nak membuktikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita mengikut dan mentaati segala perintah Allah dan melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada kita, itu bukti syukur. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada sebut di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada dua orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi bersabda, khaslatani man kana tafihi rajulan katabahu Allahu syakiran sabiran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut ada dua jenis golongan. Mereka ini dikira tak sebut pun mereka ni syukur pada Allah pun Tuhan dah labelkan mereka ni, kategorikan mereka ni sebagai golongan yang syukur dan sabar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dua golongan tu? Golongan yang pertama, man nazara fi dinihi ila man huwa faqah wa man nazara fi dunyahu ila man huwa dunah faqtada bih, atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Di dalam sebuah hadis yang dua orang sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Amr
Dia cerita Nabi SAW pernah bersabda. Nabi sabda, dua jenis golongan yang mereka ini dikategorikan sebagai golongan yang syukur dan sabar di sisi Allah. Siapa dua golongan tu? Iaitulah yang pertama, dalam urusan agama dia, dalam urusan ibadah, dalam urusan dia nak melaksanakan kefarduan dan juga pengabdian dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tengok orang yang lebih kuat beribadah daripada dia. Tu nampak. Kita boleh nampaklah. Apa yang Nabi SAW sebut tu, dia bagi tahu tu mengajar dan mendidik kita supaya kita ni jadi hamba yang bersyukur. Dia bukan suruh kita tengok orang yang ada kat bawah kita. Aku ni okey solat maghrib, orang lain semayang pun tak. Bukan macam tu. Aku ni okey juga baca juga tahlil, orang lain apa pun tak baca. Duduk kedai minum, rimbuk meja sampai patah kaki meja. Tu tak? Jadi maknanya Nabi SAW bagi tu golongan yang pertama. Syukur dan sabar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia? Dalam urusan ibadah, dalam urusan agama, dalam urusan pengabdian dia kepada Allah, dia tengok orang kuat beribadah. Dia mari masjid, walaupun lewat-lewat mari pun, alhamdulillah sampai. Pijak dia kat masjid, buat solat tahiyatul masjid, selesai solat, alhamdulillah hari ini aku dapat lakukan solat. Jadi macam tu. Tu satu perkara. Kemudian mari pagi-pagi masjid, dia tengok, ya Allah aku ni nak jadi apa, aku ni mari asyik-asyik lambat je solat subuh. Mari juga yang kawan seorang tu tengok haji sekian-sekian, mari awal solat tahajud, nampak pagi dah berjalan seorang-seorang buat tongkat, dia duduk mengintai kat tepi tingkap tengok, duduk mengintai tengok, Allah apa haji tu buat, pergi surau pagi-pagi pukul 4 pagi tu tak, buat qiyamulail, baca Quran. Dia pun kena tengok orang-orang macam ni. Sama juga masuk masjid, kita tengok orang rajin baca Quran. Bila dia tengok orang rajin baca Quran, dia tengok orang yang kuat beribadah dalam agama ni, maka betul dia hamba yang syukur dan sabar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, golongan yang kedua, man nazara fi dunyahu ila man huwa duna. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam urusan dunia pula. Tadi dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah, dalam urusan agama. Suruh tengok orang yang ada di atas kita. Nabi SAW sebut pula yang kedua, golongan yang kedua, dia pun juga digolongkan sebagai golongan yang syukur dan sabar di sisi Allah. Siapa golongan yang kedua ni? Dalam urusan dunia dia, dia tengok orang yang ada di bawah dia. Tu betul. Bahawa kita boleh jadi hamba yang syukur, boleh jadi hamba yang sabar. Dia tengok aku ni kerja puluh tahun, pakai kereta Myvi je. Contohnya, misalnya, baru nak merasa kereta baru, pakai Myvi. Sipulan-sipulan tu sampai ke hari ni kerja, siang, malam, pagi, petang naik basikal je. Betul tak? Maknanya dia syukur. Allah, cukuplah ni. Dapat aku bergerak bawa kereta ni pergi masjid, pergi surau, bawa anak-anak balik kampung, berjalan sana-sini, bawa anak-anak ke taman riadah dan sebagainya, syukur banyak-banyak. Mau kena macam tu. Tapi kalau urusan dunia ni, aku ni kerja 20 tahun ni asyik pakai Myvi je. Kena ingat tukar kereta Honda pula. Betul tak? Dia fikir macam tu. Bukanlah kata salah. Tak salah, boleh buatlah. Kalau mampu, buatlah. Kalau tak mampu, jangan jangan kita pergi papah juga. Macam orang Kedah kata, kalau tak boleh cekak, tak usah dah gagah pi. Kita dah tak capai dah benda tu. Paksa juga, paksa masuk gaung. Macam tu lah. Dalam hidup kita ni macam tu lah. Kita tengok kemampuan kita. Kita tengok keberadaan kita. Kita ni duduk di peringkat mana. Kalau kita ikut apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, selamat kita. Hati kita bersih, ibadah kita khusyuk, hati kita tenang. Tu tak? Yang jadi tak tenang ni pasal apa? Pasal tu lah. Dia terbalik. Dalam ibadah ni tengok orang bawah dia. Dalam ibadah. Padahal Nabi suruh tengok dalam ibadah ni, tengok orang yang ada atas dia. Tapi dia pergi tengok orang yang ada bawah dia. Aku ni kira okey juga solat maghrib. Orang lain tak sembahyang langsung. Dia kira macam tu. Habis dia. Jahannam dia. Satu masa nanti dia akan merosot ibadah dia. Sama juga macam urusan dunia. Sama juga macam urusan dunia. Kalau urusan dunia dia tengok orang ada atas dia pun jahannam juga. Tak boleh buat apa.
Gaji banyak tua juga, kehendak tinggi, apa yang nak tu tinggi, tapi kemampuan tu tak ada. Jadi bila tak mampu tu macam-macam lah, dia melibatkan diri dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya dia libatkan diri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita ingat sebagai Islam, orang manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita kena jaga benda-benda ni. Kalau kita jaga perkara-perkara ni, kita akan selamat, kita tak terjebak. Yang terjebak tu dia buat apa yang Nabi SAW tak cakap dia buat. Nabi SAW bersabda dia tak buat. Benda yang Nabi SAW tak suruh dia pergi buat, Allah Ta'ala tak suruh dia pergi buat, akhirnya dia terbabas ke lembah ataupun benda-benda yang akhirnya merosakkan diri dia, dan dia mendapat azab di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di dalam sebuah hadis lagi yang mana Nabi SAW satu hari dia berlalui satu pasar. Nabi ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia ni satu orang yang sangat popular, satu orang yang sangat glamour, yang dia ni glamour dia ni orang kenal dia, orang kenal dia, sehingga sebelum kelahiran dia, dia dilantik menjadi Nabi dan Rasul, seluruh makhluk dah cam dah perwatakan Nabi ni. Dah cam lah. Dia kata akan lahir seorang lelaki yang bernama Ahmad. Dalam surah As-Saff ada. Wa izqala Musa. Dalam surah As-Saff, tuan-tuan dan puan-puan boleh cek balik. Yang disebut ini Allahumma salli Allahumma ini dalam surah As-Saff, yang bermaksud, yang pada ayat itu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang keadaan dan peristiwa di zaman Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu Nabi Isa alaihissalam, orang-orang kaum Bani Israel ini, mereka menceritakan tentang akan datangnya kelahiran seorang lelaki dan seorang nabi selepas Nabi Isa. Siapa dia? Yang bernama Ahmad. Nabi Muhammad lah tu. Tuan-tuan boleh semak balik dalam surah As-Saff ada. Ada menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, yang apabila satu ketika itu kaum Bani Israel ni dia beritahu bahawa akan lahir seorang manusia, seorang lelaki yang dia ni akan dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang rasul dan nabi. Dan dia adalah dinamakan dengan nama Ahmad. Dalam surah As-Saff ada menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrah wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Tu tuan-tuan boleh tengok balik, semak balik dalam surah As-Saff pada ayat yang ke-6. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Isa putera Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, iaitu Taurat, dan memberi khabar gembira dengan kedatangan seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad, iaitu Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata itu adalah sihir yang nyata. Betul tak betul tuan-tuan? Orang Bani Israel ni memang macam itulah. Tuan-tuan dan puan-puan pernah baca, pernah dengar kisah Uzair. Uzair ni apabila Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia ni sebagai seorang lelaki yang penuh mukjizat. Uzair ni dia hidup di zaman kitab Taurat. Kitab Nabi Musa alaihissalam, kitab Taurat ni. Waktu ketika itu berlaku peperangan besar di antara orang Islam dan juga orang Yahudi. Bila berlaku peperangan yang besar ni di antara orang Islam dan juga orang Yahudi ni, ramailah orang-orang yang memegang kitab Taurat di ketika itu, ramai yang mati syahid. Mati. Tak cukup dengan tu, orang Yahudi dia bakar kitab Taurat habis semua. Cuma Allah Ta'ala tinggalkan seorang lelaki, seorang budak yang bernama Uzair.
Uzair ni Allah Ta'ala matikan dia buat sementara. Buat sementara waktu. Kerana apa? Kerana nak membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia boleh buat segala-galanya. Uzair. Allah Ta'ala matikan Uzair ni selama berapa tahun? 100 tahun. Bila selepas 100 tahun, kemudian Allah Ta'ala hidupkan semula si Uzair ni. Bila hidup si Uzair ni, dia mati itu, dimatikan sementara, sama waktu ketika dia budak. Dia celik balik, dia dibangunkan balik pun dalam keadaan budak juga. Jadi perempuan tua yang Allah Ta'ala hidupkan dalam masa yang sama, yang hidup di zaman Uzair ni tadi, yang bermain sama Uzair ni dulu, dia cam suara Uzair. Dia kata, suara ni macam aku pernah kenal. Suara ni macam aku pernah dengar. Dia kata, siapa kamu? Man anta? Perempuan tua yang buta ni beritahu. Dia tanya, dia kata, man anta, siapa kamu? Dia kata, aku Uzair. Budak tu. Budak yang dimatikan oleh Ta'ala ni, yang bernama Uzair ni, dia mengaku, ana Uzair. Aku adalah Uzair. Jadi bila mengaku macam tu, perempuan tu yang buta ni, yang hidup beratus tahun ni, Allah Ta'ala bagi peluang dia hidup beratus tahun ni, dan dia ni daripada orang, daripada orang yang waktu ketika itu menentang kitab Taurat ni, dia ni tak percaya. Dia kata, aku tak percayalah kau Uzair. Setahu aku, Uzair ni hidup 100 tahun lepas. Kau bukan Uzair kot, dia kata. Baiklah, kalau betul lah kamu Uzair. Uzair pun dia kata, dia mengaku, dia kata anak Uzair. Wallahi anak Uzair. Jadi bila perempuan tu dia nak membuktikan kepercayaan, dia nak meyakinkan diri dia, dia suruh si Uzair ni buktikan bahawa kalau kamu ni betul Uzair, buktikan. Setahu aku, Uzair ni kalau dia berdoa, Allah Ta'ala akan makbulkan doa dia. Uzair pun lepas perempuan tua buta ni beritahu, dia pun berdoa. Sebab perempuan tua buta, dia ni buta, mata dia buta. Dulu celik, tapi Allah Ta'ala butakan dia, nak jadi sebab. Uzair pun angkat tangan berdoa, ya Allah, berikanlah perempuan tua ni celik semula. Sebab dia nak tengok, aku ni Uzair betul tak betul. Jadi bila Uzair ni berdoa, dia berdoa, ya Allah, celikkanlah perempuan tua yang buta ni supaya dia jadi celik. Maka perempuan tua yang buta ni pun celik. Bila celik, beriman tak? Tak beriman. Dia heboh pula dengan orang kampung. Dia kata, ni ada satu berita besar ni. Dia kata, Uzair yang dulunya mati, 100 tahun dulu hidup balik. Allah Ta'ala hidupkan dia. Yang diceritakan oleh Uzair ni, dia beritahu orang kampung. Orang kampung pun tak percaya. Dia kata, aku tak percaya. Bila tak percaya tu, orang kampung ni, dia ingat-ingat balik, cek balik dekat belakang rumah, dekat kawasan kampung-kampung lama belakang-belakang tu, dia tengok ada korek, dia tengok ada kitab Taurat. Yang waktu dulu memang ada, diorang ingat, seingat-ingat diorang, tok diorang, moyang diorang ni memang tanam kitab Taurat ni. Supaya, kalau kitab Taurat ni tak ditanam, didapati oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab waktu ketika itu, maka mereka akan bakar Quran. Mereka akan bakar Taurat ni. Jadi orang Yahudi ni pun buat keluar. Korek-korek jumpa satu kitab Taurat yang lama. Yang dah usang, dah hampir-hampir reput. Dia pun buka kitab Taurat tu, dia suruh Uzair baca. Kalau kamu betul hidup di zaman kitab Taurat ni dibakar satu ketika dahulu oleh orang Yahudi, buktikan. Kamu baca balik. Dia baca sama apa yang terkandung dalam kitab Taurat tu, dia baca sama. Sama seperti apa yang dalam kitab Taurat. Bila mereka ni dapat buktikan bahawa dia ni betul-betul Uzair, beriman tak? Tak beriman. Bahkan mereka ni jadi orang yang syirik kepada Allah. Dia kata apa? Waqala al-yahudu wan nasara Uzairun ibnullah. Dia kata Uzair anak Allah. Dah punah dah. Sebab tu apabila Nabi SAW diutuskan ni, apabila Nabi SAW ni dilantik, akan dilantik, kata Nabi Isa AS, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayi wa hudan wa Taurat wa mubashiram wa mubashira bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku adalah
Nabi dan Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilaikum ke atas kamu. Dan aku membawa kebenaran dan juga berita gembira. Ketika mana kamu duka cita. Wa mubashirun bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Yang selepas ni akan lahir seorang lelaki yang dia ni dinamakan dengan nama Ahmad, iaitu Nabi Muhammad. Tapi yang malang ni bila Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan pula seorang lelaki yang lebih hebat, jauh lebih hebat daripada aku, kata Nabi Isa, mereka semua ni tak beriman dan mereka kata Muhammad ni membawa sihir. Tu nampak tuan-tuan dan puan-puan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni begitu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari bila dia melalui satu pasar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam janibaihi famarra bijadiyan asaq. Bila dia masuk ke pasar, masuk ke market, masuk ke tempat-tempat pasar raya ni, bahasa mudah kita panggil pasar lah. Bila masuk di kawasan pasar ni, tahulah sibuk dia, orang ramai. Macam-macam ada. Orang Kelantan ada, orang Perak ada, orang Jawa ada, orang Banjar ada. Contohlah kita panggil. Maknanya nak cerita zaman Arab pun macam tu lah. Bani Hashim ada, Bani, macam-macam. Daripada kalangan orang-orang bangsa Arab yang berbilang kaum. Bila Nabi SAW masuk pasar, famarra bijadiyan asaq. Nabi jalan-jalan lalu-lalu, kemudian jumpa seekor kambing. Dan kambing ini dia dalam keadaan dah mati kambing tu. Asaqun maksudnya saghirul uzunun, telinga dia kecil. Kambing ni tadi bila Nabi SAW masuk pasar, kambing ni mati, agaknya disembelih lah, tak disebut dalam hadis ni. Cumanya bila dah mati dalam keadaan sembelih, kemudian Nabi pegang telinga dia, telinga kambing ni cacat, dan Nabi SAW fatana walahu faakhaza biuznih, Nabi pegang telinga kambing tu. Summa qal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda, ayyukum yuhibbu ay yakuna hadha lahu bidirham. Nabi kata, ni aku nak buat satu tawaran dekat kamu. Siapa di antara kamu yang nak aku jual kambing ni dengan harga satu dirham? Satu dirham ni murahlah. Satu dirham waktu ketika tu murahlah. Murah tak murah tu kira murah jugalah. Kau nak dibandingkan kalau kita kira, kalau sekarang ni harga kambing contoh berapa sekarang? 708. Tengok saiz lah. Paling murah berapa? 600 lah kita kata. 600. Ni kambing Nabi SAW nak jual murah. Nak jual 100 je. Siapa nak, Nabi kata. Bila Nabi SAW kita nak contohkan begitu. Bila Nabi SAW dia nak jual kambing tu dengan harga satu dirham, maka qalu, ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna' bih. Azan dulu. Okey, kita beri laluan untuk azan insya-Allah.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung balik hadis yang kita baca tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia dah tengok kambing ni tadi, anak kambing ni tadi yang telinga dia cacat. Telinga kambing ni cacat, saghirul uzun, telinga dia cacat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam buat tawaran. Nabi tanya dekat orang yang ada kat pasar tu, Nabi kata ayyukum ma ayyukum yuhibbu ayyakunu hadha lahu bidirham. Nabi sebut siapa nak aku nak jual kambing ni, siapa di antara kamu yang suka kalau aku jual kat kamu dengan harga satu dirham. Murah lah. Bila jual murah tu, orang-orang yang ada kat pasar ni pakat-pakat tak nak mengaku, pakat-pakat menyorok muka, pakat-pakat lari habis. Dan ada di antara mereka yang jawab dan menyahut apa yang ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Muhammad, ma nuhibbu annahu lana, ma nuhibbu annahu lana bi syai wa ma nasna' bih. Dia kata, ya Muhammad, dia kata nak kambing ni dah mati, lepas tu telinga cacat pula, kau nak jual dengan harga murah, aku tak nak. Kami tak nak, ya Muhammad. Kami kalau boleh, benda yang kamu nak jual kat kami ni benda yang elok-elok, benda yang baik-baik, benda yang sihat. Kambing sihat, lembu sihat, betul tak? Benda-benda yang cacat, kaki, ya, tempang, telinga, kepala sakit dan sebagainya, kami tak nak. Kami kalau boleh nak kambing sihat, sebab kami nak makan, kami nak buat masak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kata macam tu, orang-orang yang ada pasal cakap macam tu, wama nasna' bih, kambing ni mati, nak buat apa kambing ni? Buanglah Muhammad, buat apa nak jual lagi? Dan last kali lepas pada tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, ya, bila orang yang ada pasal ni jawab macam tu, summa qal, Nabi bagi tahu, atuhibbu annahu lakum. Dia kata, ada tak di antara kamu yang nak aku bagi kambing ni saja? Tadi nak bayar satu dirham, tapi kali ini nak bagi saja, siapa nak ambil ambil, aku bagi macam tu je. Jadi orang yang ada kat pasar ni kata, wallahi law kana hayyan kana aiban, kalau kami ambil juga Muhammad kambing ni, kalau kami ambil anak kambing yang cacat ni, yang tak elok ni, tak, yang tak sempurna dia punya sifat dia, kalau kami ambil juga, aiban, memalukan kami, seolah-olah kami ni tak cukup makan, seolah-olah kami ni kebulur sangat. Contoh macam tu lah kalau bahasa kasar dia. Innahu asakun fa kaifa huwa mayyit, dahlah telinga cacat mati pula tu, tak nak kamu Muhammad, pergi buanglah, buanglah mana-mana, kami kot mana pun kami tak nak. Dan selepas selesai daripada orang-orang yang ada kat pasar tu bagi tahu macam tu di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sebut, Nabi bersabda, fa wallahi lad dunya ahwanu ala Allahi min haza alaikum. Nabi sebut, Nabi kata, demi Allah, Nabi angkat tangan, Nabi kata, demi Allah, Nabi kata, la dunia, dunia yang kamu pijak ni, dunia yang kamu didiami ni, kamu mendiami ni, dunia yang kamu duduk ni, dunia yang kamu berseronok ni, dunia yang kamu berasa bangga sangat dengan dia ni, ahwana ala Allahi min haza alaikum, macam tu lah Allah Ta'ala ni tak suka pada dunia ni. Macam mana kamu tak suka pada kambing yang tak sempurna ni, macam tu lah Allah Ta'ala tak suka dengan dunia ni. Jadi dunia ni dipenuhi dengan orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang buat rosak. Tuhan tak suka dengan orang ni sebenarnya, yang kamu seronok sangat, yang kamu gembira sangat.
Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dah. Kita tahu dah dunia ni tempat persinggahan kita, tempat laluan kita, tempat highway kita untuk kita lalu aje. Untuk kita melintas sekejap je. Bukan menetap pun, walaupun kita ada rumah, walaupun kita ada tempat tinggal, tapi nampak macam kita ni duduk kekal. Hakikat dia tak, kita hidup sementara. Nabi SAW sebut dalam hadis dia, yang Nabi SAW bersabda dan Nabi pesan kepada anak, kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dan Nabi SAW kata, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Dunia ni jadilah kamu orang yang apabila Allah Ta'ala berikan kelebihan ataupun berikan untuk kamu menumpang duduk atas muka bumi ni, anggap seolah-olah kamu abirus sabil, seperti orang yang bermusafir. Beza tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang yang berasa nak menetap atas dunia ni, dia rasa lain. Dia berasa apa yang dia miliki atas dunia ni semua dia punya. Kalau boleh jangan ada orang ambil. Jangan ada orang rempuh dia punya harta. Kalau orang minta sikit tak boleh. Kalau orang minta sumbangan sikit, minta buat kutipan sikit contoh misalannya, tak boleh. Maknanya berasa duit aku tu makin kurang. Kalau beranggapan macam tu, maka itulah kategori orang-orang yang Nabi SAW kata dia berasa duduk atas dunia ni seolah-olah nak kekal buat selama-lamanya. Dan dunia ini pula Nabi SAW kata abirus sabil, maknanya tempat kita persinggahan buat sementara. Macam kita nak balik kampung tu, kita nak balik pergi Kelantan misalnya, nak balik pergi Kedah, berhenti kat R&R tu sekejap je, solat, makan begitu begini, buang air dan sebagainya, jalan pula kita. Macam tu lah kita punya kehidupan ni, macam tu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebut di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Allah Subhanahu Wa Taala bersabda dalam Quran, dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Ini ayat dalam surah Al-Ankabut pada ayat yang ke-64. Boleh semak, boleh cek balik. Allah Ta'ala bagi tahu bahawa kehidupan ni kehidupan yang dia ni melekakan kita. Kalau kita tak betul-betul menilai, kalau kita tak pandai menghalusi, kita akan rosak dengan dunia ni. Bukan makna kata kita, ustaz, lepas ni kita tak payah kerja lah ustaz, kita semayang je. Bukan maksud macam tu. Kan ada buat fikir macam tu pula. Tu salah faham nama dia. Yang kata ni, kita terlampau cintakan dunia, tersangat-sangat terlampau-lampau. Dan akhirat ni, kita tak peduli langsung pun. Solat tak, duit banyak zakat tak, masuk bulan Ramadan tak puasa, orang solat Jumaat dia duduk kat kedai minum. Betul tak? Cubalah tuan-tuan tengok lalu kot-kot sekali sambil-sambil nak pergi solat Jumaat tu, kita dah tergesa-gesa nak balik ni. Nak balik awal tak sempat sebab sekolah ada mesyuarat. Keluar-keluar dah azan pun nak pergi singgah, nak sambil nak lalu tu ada juga orang order air lagi minum kat tengah ukur sepetang. Kata ni nak pergi semayang ke apa ni, Jumaat ni. Allah, kesian. Kata kesian. Kenapa? Kerana hidayah tak sampai pada mereka. Bila nampak macam tu, cuma yang kita boleh buat, kita doa, ya Allah, berikanlah hidayah pada dia. Berilah petunjuk pada dia. Sekurang-kurangnya bila kita doa macam tu, tak banyak pun sedikit Allah Ta'ala bagi sentuh pada hati dia. Bila dia kena uji, dia diduga dengan kesusahan, kesulitan atas dunia ni, baru dia ingat Allah. Itu cara yang Tuhan nak berikan kepada dia untuk dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dunia ini tempat kita singgah saja. Kalau kita jadi orang yang betul-betul kita faham tentang agama ni, kita berasa kita hidup sementara, kita banyak buat pelaburan dan investment kita di hari akhirat. Apa pelaburan dan investment kita di hari akhirat? Ibadahlah. Yang kita waktu kita hidup ni, kita selalu diceritakan oleh ustaz-ustaz,
oleh ulama bagaimana titian sirat ni. Dia boleh jadi sebesar-besar lautan, dan dia pula boleh jadi sekecil-kecil helai yang rambut yang dibelah. Dia bergantung kepada amalan kita. Kalau amalan kita baik, amalan kita elok, amalan kita ni amalan orang-orang soleh dan soleha yang sentiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak pernah putus, dan kita minta ampun kepada Allah, hari akhirat besok titian sirat kita tu makin lama makin besar. Di atas kebaikan yang kita buat, di atas amalan yang baik kita buat atas dunia ni. Tapi kalau kita duduk atas dunia, kita banyak maksiat, tu titian sirat tu makin kecil. Makin kecil, makin kecil, makin kecil sampai tak ada. Kita nak boleh ke nak melintas tuan-tuan dan puan-puan sirat tu? Tak boleh. Sebab tak ada apa yang nak membantu kita. Neraka pun dipanggil, dia kata, mari sini, aku nak gendam kau. Malaikat bagitahu macam mana? Dia bagitahu macam tu. Dia kata, ya Allah, ada lagi tak manusia? Manusia yang nak masuk ke dalam neraka, dia minta dengan Tuhan. Betul tak? Dia offer lagi. Dia minta dengan Tuhan. Dia kata, ya Allah, ada tak lagi manusia yang ingkar dengan kamu, yang nak ada untuk masuk ke dalam neraka ni? Aku sedia menerimanya. Kadang-kadang ada dalam masyarakat kita, dia buat cakap pandai. Dia buat cakap pandai, dia kata, daripada zaman sebelum Nabi Adam hidup, kemudian sampai zaman sekarang ni, cukup ke muat ke api neraka tu nak masuk kita umat akhir zaman ni? Ada orang cakap macam tu. Tu tak apa lagi. Kalau yang lebih teruk lagi, dia kata, kau tak payah nak berdakwah dengan aku. Aku ni memang ahli neraka. Waliyazubillah min zalik. Ada tuan-tuan. Tuan-tuan dan perempuan tak pernah jumpa orang macam ni. Jumpa orang macam ni, Allah, kita tak tahu nak kata apa. Kata sanggup kata tu. Tergamak dia kata macam tu. Dia kata, aku ni ahli neraka. Kau tak payah nak beritahu apa dengan aku. Dia boleh mengaku itu. Orang lagi tak nak, dia lagi nak masuk dalam tu. Dia kata, aku ni memang ahli neraka. Kau tak payah nak berdakwah aku. Aku punya hal, kau punya hal. Kau jangan peduli hal aku. Ada dalam masyarakat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan jumpa orang macam ni, doa satu kali. Ya Allah, beri hidayah pada dia, Allah. Dah kita pergi. Jangan cakap banyak. Jangan kita pergi berlawan, kita duduk berdebat. Kita sama dengan dia kalau kita duduk berdebat. Kalau kita berdebat, kita bercakap, kita berbalah, kita nak pertahankan. Betul cara kita nak pertahankan tu, tapi orang macam ni, cakap macam mana pun dia tak masuk. Quran pun ada sebut, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang ada di kalangan kamu, orang-orang yang kita tahu dia ni lemah dalam bab agama ni, qalu salama, khalas. Nabi Kalim Syekh Khalis Ma'a. Aku tak nak cakap apa dengan kau dah. Tak payah sebut apa-apa, kita senyap. Jalan. Itu cara yang terbaik. Jadi kalau boleh dalam hidup kita ni, kita carilah kawan-kawan yang elok-elok, supaya apa, bila kita susah, bila-bila kita ada kesulitan, bila ada bila apa-apa kita diuji, diduga dan sebagainya, kurang-kurang kawan-kawan kita ni bagi nasihat yang elok-elok. Tapi kalau kita ada kawan-kawan yang nak merosakkan, nak punah kita, nak menjahannam kita, sebaik-baiknya kita elakkan daripada berjumpa. Kalau kita berjumpa dengan kawan-kawan macam ni, rosak kita. Kita akan jadi rosak. Hati kita jadi tak tenteram. Ibadah kita jadi tak khusyuk. Bukan kita tak menggalak kan. Tapi kalau kita iman tak kuat, kita tak teguh keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya kehidupan kita sama seperti kehidupan dia. Itu kita takut. Sebab tu ulama-ulama ni, dia tak anjurkan, dia tak gelakkan kita mendekati orang-orang ahli maksiat. Takut-takut terjebak. Sehari dua tak apalah. Betul tak? Pakai lebay, pakai kopiah. Masuk tiga kali, tak meja sekejap. Masuk empat lima kali pula, habislah. Lepas tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat pada malam ini, apabila tuan-tuan dan perempuan, kita beringat, kita hidup atas dunia ni sementara, buat ibadah yang mana kita boleh, yang mana kita boleh capai, kita buat. Tak mampu tu, kita hold dulu, kita tangguh dulu, kita buat yang mana mampu. Kalau kita boleh baca Qulallahu Ahad, baca. Ustaz, saya tak pandai baca Yasin, Ustaz. Baca Yasin merangkak, Ustaz. Baca pelan-pelan satu ayat, satu ayat. Tuhan faham dalam keadaan kita, kedudukan kita ni. Cuma kita dituntut untuk kita belajar. Kalau kita rasa kurang ilmu Quran misalnya, cari guru belajar misalnya. Kalau kita tak faham tentang solat, kita cari guru talaki dengan mana-mana, guru, ustaz misalnya, untuk belajar solat. Jangan kita sentiasa berada dalam belenggu dan akhirnya kita membiarkan diri kita berada dalam
kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukup sekadar itu saja perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini memberi kebaikan dan juga manfaat untuk kita bersama, dan kita mengambil iktibar daripada apa yang kita kongsikan. Mudah-mudahan ianya memberikan ingatan kepada kita untuk kita menjadi hamba yang sentiasa melaksanakan ibadah kepada Allah dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan satu kekuatan dalam ibadah, dalam kita melaksanakan ibadah secara istiqamah, berjemaah, dan juga mendapat ibadah yang redha di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu saja perkongsian kita pada malam ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Akhir kalam, kita tangguh dengan tasbih kifarah dan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aftah alayna futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijayi khatamil mursalin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma inna na'uzubika min 'azabil qabr, na'uzubillahi min 'azabil nar, na'uzubillahi min 'azabil fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.